Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar murid-murid semua? Alhamdulillah pada pagi ini kami di EDD Negeri Perak melalui live classroom at EDD membawakan untuk anak-anak semua, anak-anak murid sekolah rendah tahun 5 dan tahun 6 mata pelajaran sains dengan tajuk elektrik yang akan disampaikan oleh Cikgu Norlela binti Harum daripada SK Marian Convent, Ipoh, Perak. Jadi tanpa membuang masa, kita jemput dan kita persilakan Cikgu Norlela. Persilakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, terima kasih Ustaz Di. Hari ini kita bersiaran lagi di sini ya, bersama-sama dengan saya. Dah 2 minggu kita tak jumpa kan? Okay, so minggu ni cikgu akan sambung lagi tentang tajuk sains tahun 5 dan juga ulang kaji untuk tahun 6. Dan juga sebenarnya boleh untuk tahun 2 juga sebab tahun 2 ada belajar tajuk elektrik. Yeah? Okay, so kita mulakanlah ya. Yeah? Pada pagi ni, okay, kita akan mulakan dengan slide kita lah, ya? Yeah? Okay, baik. Tapi cikgu rasa macam gelap sikit lah. Kenapa gelap ya? Tadi terang, sekarang dah gelap. Oh, cikgu tak on cikgu punya lampu. Sekarang cikgu dah on, barulah terang, kan? Barulah nampak. Jelas muka kamu sekarang. Muka kamu ya, muka saya. Tadi gelap. Eh? Okey, baik. Okey, cikgu tak nak buang masa. Cikgu nak teruskan. Ya, hari ni tajuk dia elektrik. Okey, maybe ada di antara kamu dah belajar dengan cikgu kamu. Tapi ini sebagai ulang kaji lah kalau yang dah belajar tu. Yang belum belajar tu, kita belajar sama-sama hari ni. Okey, boleh? Okey, cantik. Alright. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni? Apa yang kita nak belajar hari ni? Okey, hari ni kita nak belajar tentang sumber tenaga elektrik. Kalau yang kelas DLP tu, source of electrical energy. Okey, so kita akan belajar nanti jenis-jenis sumber tenaga elektrik. Okey, seterusnya apa? Kita akan belajar tentang simbol komponen. Simbol komponen. Dan juga jenis-jenis litar elektrik. Ada berapa jenis litar elektrik? Kan? Nanti kita akan belajar selepas ini. Okey, boleh? Okey, good. Asal nampak macam letih hari ni? Ciri-ciri kita baru nak start kelas ni. Alright. Okey, kita teruskan. Okey, sumber tenaga elektrik, source of electrical energy. Okey, apa dia? Okey, yang pertamanya dinamo. Dinamo. Bukan dinamo yang mak awak guna kat dapur tu, yang basuh kain tu lain. Itu pencuci, Ini dinamo. Ini adalah merupakan one of the source of electrical energy yang digunakan to light up the bulb. Di mana? Biasanya kita nampak ni yang kecil macam ni yang cikgu tunjuk dalam gambar ni. Okey. Yang ini sekejap ya. Okey. Yang ini adalah merupakan dinamo yang biasa kamu akan jumpa dekat basikal. Dinamo ni sebenarnya ada banyak jenis dia. Ada yang kecil, ada yang besar, ada besar sangat. Besar daripada awak pun ada. Dia depends to kegunaannya. Okay, so kalau yang macam dalam gambar ni, dia digunakan untuk bicycle. Untuk bicycle to light up the bulb. Okay, then next is sel kering. Dry cell. Ini kamu biasa tengok kan, dry cell ni. Dry cell ni biasanya kamu gunakan dalam mana? Dalam torchlight, dalam alat permainan kamu, kan? Baik. Okay, kemudian apa lagi sumber tenaga elektrik yang ada? Ni sel surya, panel solar, solar cell.
Okey. Cuba beritahu saya apa yang awak tahu tentang peralatan yang menggunakan sel suria untuk menjana dia. Ha, siapa boleh beritahu cikgu? Ha, cikgu nak tahu. Cuba bagi satu peralatan yang menggunakan sel suria. Ha, siapa boleh bagi tahu cikgu? Ha, cuba type dekat tepi tu cikgu nak tengok sikit. Ada tak? Kalkulator. Sebelum ni kan dah belajar tajuk tenaga kan? So kalkulator adalah merupakan salah satu ni. Okey, Hamiza jawab lampu jalan. Ya. Yeah. Ada ya kawasan-kawasan macam yang kawasan luar bandar, mereka menggunakan panel solar untuk menghidupkan lampu jalan. Ya, sebab kawasan tu dah berjauh, jadi susah ya kalau kita nak gunakan wayar elektrik yang macam kita guna ni sekarang ya. Okey, baik, bagus. Okey. Next, ada lagi tak sumber tenaga elektrik? Yes, ada. Ya, apa ni? Generator. Ya, dalam bahasa Inggeris pun dia sebut generators juga. Ya. Kat mana kita jumpa generator? Kat mana? Selalu kamu pernah nampak tak generator ni kat mana? Bagus ya. Kalau kita pergi pasar malam ke, ya. Orang yang berniaga kat situ, mereka menggunakan generator untuk menghidupkan lampu, ya. Tapi masalahnya bunyi dia bising sikitlah kan. Bising sangat. So selain daripada itu, generator sini juga kita boleh gunakan untuk to pump up, untuk mengepam water from kolam ikan. Daripada kolam ikan tu mereka akan gunakan generator untuk sedut air. Tadi ada tengok cikgu tengok tadi. Dia kata kebun sayur. Yes, kebun sayur betul. Ni kebun sayur sebab mereka nak pump the water untuk watering the plant kan. Cikgu hari ni cikgu campur-campur sikit ya. Cikgu gunakan bahasa Inggeris sikit, bahasa Melayu sikit, supaya dia bagi orang kata balance lah ya, antara murid kelas DLP dengan kelas biasa kan. Tapi sorry lah kalau nanti kalau cikgu punya pronunciation ni cikgu tu tak berapa nak kena kan. Maklumlah cikgu ni lahirnya dekat Amsterdam. Okay, baik. Seterusnya, selain daripada generator, ni accumulator. Accumulator. So, accumulator ni kita boleh nampak kat mana? Kat mana boleh nampak accumulator ni? Dalam kereta. So, kereta kamu, kereta ayah awak bawa tu, mak awak bawa tu, menggunakan accumulator. Kalau ada accumulator, baru kereta kamu boleh bergerak. Kalau accumulator itu dicabut daripada kereta tu, boleh bergerak? Tak boleh kan. Jadi maknanya kereta menggunakan accumulator sebagai salah satu sumber ya tenaga elektrik untuk menggerakkan kereta tersebut. Selain daripada kereta, motor ya, motosikal ya, motosikal juga menggunakan bateri tau. Tapi dikecillah. Ya, taklah besar macam dalam kereta ke tu kan. Okey, boleh. Okey. So ini adalah antara sumber tenaga elektrik. Ya, source of electrical energy. Okey. Boleh ya? Okey. Baik. Kita teruskan lagi. Okey. Baik. A complete electric circuit. Circuit ke circuit? Circuit. Okey. So litar lengkap. Ini adalah merupakan satu litar lengkap. Dalam litar lengkap, ini asas litar lengkap lah. Ya? Asas litar lengkap. Dalam litar lengkap, ada sel kering, ada mentol, ada wayar penyambung
dan ada switch. So switch ni, yang ini yang biasa kita nampak in our lab. Okay, ini kita panggil dia knife switch, switch pisau. Ha, kenapa switch pisau? Sebab bentuk dia macam rupa pisau. Kan macam rupa pisau. Okay, baik. Kita tengok seterusnya. Okay, tadi cikgu kata switch. Apa tu switch? Switch, apa switch tu? Okay, inilah switch. Ni tadi cikgu cakap switch ni, switch pisau. Macam-macam sebenarnya bentuk switch, kan? Ada switch yang biasa kamu guna kat rumah, kan? Untuk switch on, kamu lampu switch on, kipas, nak switch on kamu punya apa, radio dan sebagainya, kan? Banyak switch, banyak jenis switch. Okay, tapi yang cikgu tunjuk ni satulah, iaitu satu jenis, iaitu switch pisau. Okay, baik. Switch ini dalam keadaan ditutup. Nampak tak dia ditutup ni? Dia ditutup. Switch off. Okay. Yang ini pula switch terbuka. Switch terbuka. Switch terbuka. Switch on. Okay. Apa beza antara dua switch ni? Apa beza antara dua switch ni? Okay. Baik. Switch ni kalau kita sambungkan pada litar elektrik, switch ni akan berfungsi to break off or to complete the circuit. Untuk apa? Untuk melengkapkan ataupun memutuskan litar tu. Okay. Baik. Kita tengok kat sini. Kita tengok di sini. Ini adalah keadaan di mana switch ini ditutup. Apabila switch ni ditutup, mentol akan menyala. Tutup switch, mentol menyala. Switch on the switch, so the light will light up. The bulb will light up. Okay, baik. And then this one. This one adalah keadaan di mana switch itu dibuka. And then what happen? What happen bila switch dibuka? Bila switch dibuka, ni nampak ni, ni bulb ni, will not light up. Dia tidak menyala. Dia tak menyala. Okay. Mesti ada yang confused. Selalu kita cakap tutup switch, tutuplah. Pasal apa cikgu dia cakap tutup switch nyala pula? Kenapa ya? Kenapa? Lalu kamu cakap kan, tutuplah switch. Tutup switch. Tutup. Tutup switch kipas tu. Tutup. Tutup berarti awak nak berhentikan kipas tu. Kan? Yang biasalah. Biasa ayat awak guna. Kan? Tutup TV. Tutup switch TV. Tutup switch TV. Berarti awak nak offkan switch TV awak tu. Tapi sebenarnya betul ke? Salah ya sayang. Kita silap ni penggunaan kita ni. Silap. Tutup TV maknanya kita ambil kain kita tutup TV tu. Sepatutnya kita cakap apa? Kalau kita nakkan komponen elektrik kita tu berfungsi, sebenarnya kita kena tutup switch. Kita kena tutup switch. Kalau kita buka switch sebenarnya mentol tu tak boleh menyala. Confuse ya? Kamu confuse ya? Apa cikgu cakap ni? Buka tutup switch menyala. Buka switch tak menyala. Bukankah selama ini kita kata buka switch tu menyala? Tutup switch itu tak menyala. Itulah silapnya kita. Lepas ni kena cakap kat mak tau. Salah tau. Bukan mak je. Ya? Sebenarnya cikgu dulu pun salah juga. Tapi bila dah belajar ni cikgu tahulah. Okey. Mengapa pula? Kenapa? Kita nak tengok kenapa kalau switch ditutup, mentol boleh menyala. Why if we switch off, kita buka kan switch tu,
Mentor tak boleh nyala. Okey, baik. Cikgu tunjuk kat sini. macam mana ya? Okey. Baik. Sekejap ya. Okey. Baik. Nampak tak ni? Okey. Okay. So daripada sel kering, ya, sel kering ini akan membekalkan tenaga elektrik kepada litar ini. Betul tak? So arus elektrik ini akan mengalir, lengkap satu pusingan. Bila lengkap satu pusingan, bererti complete lah circuit awak tu. Complete. Ya, yeah? Dia complete sebab arus elektrik tu boleh mengalir melalui semua komponen elektrik. Semua komponen, elektrik kat situ. Dia complete kat situ. Yang ini pula, kita tengok kat sini. Daripada sel kering, dia jalan. Jalan. Alamak. Tak sambunglah. Takkan nak lompat kot. Mana boleh lompat? Jadi bila tersangkut dekat sini, tak boleh di mana ni? Tersangkut kat sini ni. Bila tersangkut kat sini, adakah dia komplit macam tadi? No. Tak komplit. So when it's not complete, so that's why the bulb will not light up. Can you understand? Faham tak? Kalau yang bila switch ni ditutup tadi, switch tutup, dia pusingan dia, elektrik ni dia akan mengalir dalam satu pusingan. Lengkap. Kalau lari dari 400 meter daripada garisan permulaan ini, garis lari and akhirnya kamu akan berakhir balik di tempat kamu bermula tadi, barulah lengkap kamu punya larian, barulah boleh menang. Kalau yang ini, dia lari sampai sini je. Lepas tu, dah tak boleh pergi mana dah. Komplit tak? Tak komplit lah, kan? So, sebab itu, jangan silap lah lepas ini. Bahasa Inggeris, dia tak ada masalah sebab dia mudah untuk kita faham. Sebab bahasa Inggeris menggunakan perkataan switch off. Dan switch on. So kita senang tahu switch off mana off lah. Right? Switch on maknanya. Cikgu terbalik ni silap. Maaf ya cikgu ni. Cikgu terletak, tersilap letak ni. Minta maaf sangat-sangat. Sepatutnya cikgu letak ni switch on ni kat sini, switch off ni kat sini. Minta maaf sangat-sangat. Cikgu silap ni. Alright, sorry. Tak perasan. Maaflah ya, puasa-puasa ni. Ya, mungkin tadi masa cikgu ubah tadi kan, terubah pula. Yang ini maksudnya switch on. Cikgu ubah baliklah. Cikgu ubah baliklah, takut nanti kamu silap pula. Cikgu ubah balik. Mana tadi? Silaplah pula tadi. Cikgu tersilap. Okey, cikgu ubah balik di sini. Ini adalah switch on. Dan ini adalah switch off. Alright. Dah, cikgu buka balik. Sorry. Cikgu betulkan balik. So, ni tadi bila switch ditutup means switch on. Switch on means the bulb will light up. Switch off maknanya switch tu dibuka. Cikgu, mana nampak switch tu dibuka ke, ditutup ke, kita tekan je kat dinding tu, mana nampak pula?
Okey, memanglah kita tak nampak sebab arat elektrik kita tak boleh biarkan besi itu terkeluar. Nanti berlaku renjatan elektrik. Memang semuanya disimpan di dalam. Tapi dekat bahagian dalam suis itu sebenarnya macam inilah. Suis itu terbuka dan tertutup. So bila suis itu terbuka, bila kamu tekan ke atas, bila tekan ke atas sebenarnya apa besi kat dalam tu dia terbuka. Bila terbuka tu, switch off lah. Dan bila kamu tekan kat bawah tu, maknanya switch itu ditutup. Switch tu ditutup bererti the bulb will light up. So sekarang ni janganlah salah lagi. Janganlah silap. Maknanya tak bolehlah cakap kalau kamu tengah apa panas-panas ke, kamu pun cakap, buka suis kipas tu, buka suis kipas, kita panas ah, kita panas ah. Kalau kamu buat macam tu, kalau kamu buka suis kipas, bererti apa berlaku pada kipas? Kipas takkan berfungsi lah. So, apa sepatutnya kamu cakap? Kamu kata tutup suis, tapi macam pelik pula kan? Tutup suis kipas, tutup suis kipas. Memang pelik. Tapi itulah yang kita kena betulkan. Ha. Faham? Okey, baik. Jelas ya? So sekarang kita dah nampak apa fungsi switch tadi. To complete the circuit. To complete the electrical circuit. Cikgu dia sejuk sekejap circuit, sejak circuit. Okey, baik. Okey, next. Okay, next apa kita nak tengok? Kita nak tengok apa komponen, apa simbol dia. Okey. Tengok yang pertama. Bulb. Bulb. Mentol. Mentol ni apa simbol dia? Simbol dia dalam buku teks kita simbolnya begini. Tetapi sebenarnya simbol untuk bulb ni dia ada beberapa simbol. Okey, ini juga merupakan salah satu simbol dia juga. Yang ini juga adalah merupakan salah satu simbol. Jadi ada tiga simbol, jangan kata salah pula. Tak salah ya. Cuma dalam buku teks kita memang dalam buku teks kita kita gunakan yang ini dalam buku teks kita. Tetapi kadang-kadang ada juga soalan yang gunakan simbol bab tu macam ni. Ataupun bab macam ni. Jadi ada tiga ya, ada tiga jenis. Jangan kata salah pula ya. Betul tau. Okay, so what is the function? What is the function of the bab? The bab is convert electric energy into light energy. This one you already learn in the last topic about energy kan? Energy transformation of energy, betul? So from electrical energy transform to light energy and heat energy, menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Dan juga kalau haba lah, kalau kita belajar tajuk ni, tapi sekarang ni kita belajar tentang tajuk litar elektrik ni, kita cerita pasal cahaya je. Okay, baik, jelas ya. So dalam litar elektrik tadi, dalam litar elektrik tadi, one of the componentnya is a bulb. Okay, boleh ya? Okay, baik. Apa lagi komponen? Apa lagi komponen yang terdapat dalam litar elektrik? Litar elektrik lengkap, litar elektrik yang simple, yang mudah. Okay, next is, yes, sel kering, dry cell. Tadi pun kita dah tengok dalam gambar tadi kan, ada dry cell. Dry cell. Okay. Cikgu, tak boleh guna akumulator dalam kita punya litar? Bolehlah sayang. Boleh. Tapi kalau kita nak buat eksperimen dalam makmal, takkan kita nak pakai akumulator kot. Kan? Takkan nak bawa akumulator masuk ni, takkan cikgu nak pergi buka pula cikgu punya akumulator dalam kereta. Tak lagi bila nak balik, cikgu tak reti nak balik dah. Tak reti nak pasang balik. Cikgu yang macam kaki tak balik rumah. Kan? Sebab kita kan kata tadi, just a simple simple circuit. Simple. Simple je. Simple.
Okay, so kita pakai dry cell je lah sebab mudah kan? So, what is the function of dry cell? Membekalkan tenaga elektrik kepada litar elektrik itu. So, apa simbol dia? Ini simbol dia. Simbol dia ada satu garis, ada satu garis panjang, ada satu garis pendek, ada garis lagi. Baik. Apa maksudnya ni? Pasal apa pula satu panjang, satu pendek ni? Satu kakak, satu adik ni? Pasal apa? Pasal yang panjang ini maksudnya this is a positive terminal. This is positive and this is negative. So arus elektrik akan mengalir daripada terminal positif, terminal positif ke terminal negatif. So positif ni mana? Kalau kamu tengok gambar dry cell ni yang bulat, yang ada timbul tu, yang ada timbul tu itulah positif. Yang bawah dia tu adalah terminal negatif. Bukan terminal bas tau. Ni terminal sel kering. Jangan salah pula. Okey. Baik. Jelas? Okey, kita pergi ke komponen yang seterusnya. Komponen seterusnya ialah wayar penyambung. Wires. Okey. Macam mana rupa wire? Inilah wire. Inilah rupa wire. Kan? Wire. Dan apa pula simbolnya? Simbol dia is very simple. It's just a one line macam tu saja. Jangan kamu nak buat pula ada corak-corak pula kat sini ya. Jangan ada corak-corak. Jangan buat pula garis putus-putus pula. Tak boleh. Symbol for wires is just a one line like this. Just one line like this. Okay. So what is the function of wire? Allows red electricity to flow through the circuit. Dia membenarkan arus elektrik mengalir melalui litar tu. Kalau tak ada wayar, tak bolehlah. Kerana wayar ini tugas dia selain daripada membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya, dia juga berfungsi untuk menyambungkan, to connect from one component to the other component, untuk menyambungkan daripada satu komponen kepada satu komponen yang lain. Kalau tak ada wayar, you ada sel kering, you ada switch, you ada mentol, but you not have a wire. So if you not have a wire, you punya litar elektrik will not complete. Tak boleh complete. Understand? So sangat penting. Sangat penting ni ya. Sangat penting. Okay, and then the last one, is switch. Tadi cikgu dah sebut dah tadi. What is the function of switch? Function of switch ni adalah untuk memutuskan atau menyambungkan litar, to break or to complete the litar. Okay, so kalau tadi kita dah tengok tadi masa awal tadi, when the switch is on, so the circuit is complete, kan? Kalau switch off, switch itu dibuka, switch itu dibuka, maka litar itu tidak lengkap. Okey, baik. Jelas. Okey. Adalah, kan? Ni saja nak sembang sikit. Adalah kawan cakap, dia tanya kat kawan dia. Dia tanya, apa ya? Dia nak periksa kan? Dia tanya. Dia tanya kat kawan dia masa tu masa study tu kan? Dia tanya, apa ya? Komponen asas dalam litar elektrik? Dan kawan dia jawab, SMS mak, SMS wah. Kawan cakap, apa dia? SMS wah. Dia pun terkejut. Apa pula nak SMS pula? Depan-depan kot, cakap je lah nak SMS pasal apa pula, kan? So kawan dia pun rasa, alamak, orang nak tanya soalan jawab lah betul-betul, apa pula SMS wah pula. Rupanya, ni tadi simbol ya, simbol untuk switch. Rupanya
SMS wah tu maksudnya switch mentol sel kering wayar penyambung. Rupanya dia menggunakan akronim macam kita belajar tajuk pencaran biji benih hari tu. Ingat lagi mama? Ingat mama kan? So, untuk tajuk litar elektrik ni juga, cikgu ada akronim. Akronim untuk kamu nak ingat. Nak ingat apakah komponen elektrik yang kita gunakan, yang kita gunakan dalam litar elektrik simple litar elektrik, litar elektrik lengkap. Kalau di LP tu you just tukar ajalah. SMS tu, S tu switch, M tu mentol bulb, S tu dry cell, sel kering, and W tu W, you just can put W there. So wire. So kawan dia tadi tu bukan kawan dia belagak ke apa ke SMS wah. Okay, bukan. Tapi sebabnya kawan dia sebenarnya nak bagi keyword untuk dia hafal apakah komponen yang terdapat dalam dalam litar elektrik. So ingat nanti kalau kawan tanya, apa jawablah SMS wah. Okay, boleh? Jelas ya? Alright, good. Okay, next. Next kita nak belajar tentang apa? Kita nak belajar tentang kecerahan mentol. Okay, dalam bab ni, dalam bab elektrik ni, dalam tajuk litar elektrik, kita juga nak tengok what is the factor that mempengaruhi the brightness of the bulb. Apa? Okay, cikgu bagi satu contoh. Okay, kamu nampak tak? Nampak dalam ni. Okay, ini ada satu litar yang lengkap. Ada satu mentol. Okay, ada satu mentol. Okay. Okay, ini pula ada satu lagi litar lengkap but have two bulb. So, siapa boleh beritahu cikgu? What is different between these two litar electric? Apa beza? Cuba lihat gambar ni. Apa beza dia? Apa beza dia? Ada beza tak? Ada beza tak? Ada beza tak? Siapa boleh beritahu cikgu? Apa beza awak nampak? Apa beza yang awak nampak? Antara dua-dua litar. Apa beza ni? Ada beza tak? Tak ada beza? Cuba beritahu cikgu. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab cikgu punya soalan? Apa yang kamu nampak beza? Apa beza antara antara dua ni? Lampu ada dua. Okey. Baik. Lampu ada dua. Lagi? Okey. Lagi ada apa? Ada apa lagi jawapan kamu? Cikgu nak tengok bilangan mentol. Ya. Betul. Mentol ada dua. Tu beza dia. Okey. Lagi? Yang kamu nampak beza lagi? Mama Fiza kasih kecerahan mentol. Marisa Rina, kecerahan mentol dan bilangan mentol. Ya, bagus. Bagus ya, bagus. Okey. Baik. Ada perbezaan kat sini. Okey, yang pertamanya, litar yang pertama ini mempunyai satu mentol. Litar yang kedua mempunyai dua mentol. Okey, ini kalau hari tu teacher Mazida dah ada ajar yang ini kita panggil pembolek ubah dimanipulasi kerana bilangan mentolnya tak sama. Tetapi apa yang kita nak tengok seterusnya? Baik, kita nak tengok ni, kita nak tengok the brightness of the bulb. So, kita tengok di sini bulb yang litar yang hanya mempunyai satu mentol menyala lebih terang daripada litar yang mempunyai dua mentol. Kalau kita tengok dua mentol ni, dia dim.
dimmer than this. Ya, malap berbanding dengan satu. Kenapa? Kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa tak sama? Apa hal? Okey, baik. Kenapa tak sama? Kenapa pula yang ini malap? Kenapa yang ini cerah? Kenapa? Boleh beritahu cikgu? Kenapa? Kerana kecerahan mentol ni dipengaruhi oleh bilangan mentol. Ya, bagus. Azmarans. Kecerahan mentol mempengaruhi bilangan mentol. Cikgu salah baca ke tadi? Kecerahan mentol mempengaruhi mentol. Dah hilang dah pula. Cikgu tak boleh nak baca balik. Okey, baik. Dia betul lah tulis tadi tu. Cikgu yang baca salah. Okey, baik. Macam ni. Kita tengok kat sini ya. Ini ada dua sel kering. There are two dry cells. This one also have two dry cells. But this is only one bulb here. Satu bulb saja. Ini ada dua bulb. Okay. Kita kata dry cell ni dia supply electrical energy untuk litar ini. So, kita bayangkanlah. Kita bayangkan kalau ini ada dua biji kuih ketayak. Cikgu ni puasa-puasa duk bayang kuih ketayak pula. Tak apa. Itu orang kata dugaan. Kan? Dugaan. So, ada dua ketayak kat sini. Dua kuih ketayak. Ada seorang budak kat sini. So budak ini, muridnya, budak ini si Siti ni apabila dia menerima kuih ni, dia akan terima dua kuih. Dia terima dua kuih. Okey. Yang ini pun ada dua kuih. Tapi ada dua budak. Ada dua. Acong dengan Ravi. Acong dengan Ravi. Boleh tak Acong dapat dua? Ravi pun dapat dua. Tak boleh lah. Kan? Sebab mereka berkongsi. So bila berkongsi means Acong dapat satu. Siapa tadi nama dia? Saya dah lupa dah. Ravi kot ya. Bantai je lah. Ravi dapat satu. So dia dapat satu, ni dapat satu. Tapi ni tadi Siti dia dapat dua. So bila dia dapat dua, so dia lebih kenyang berbanding dengan yang sebelah sini. Jadi sebab itu mentol yang satu ini mempunyai kecerahan yang lebih berbanding dengan mentol yang dua ni tadi. Puasa kan sedapnya. Alamak, sorry lah. Bukanlah cikgu sengaja nak cakap pasal kuih ketayap tadi, kan? Tadilah kita nak joke-joke sikit, kan? Okey. Kantoi Siti tak puasa. Cikgu baca juga kamu punya live ni. Kantoi Siti ni tak puasa. Alamak. Cikgu silap. Patutnya cikgu kata sini Ravi, sini Siti. Tak apalah. Okey. So, nampak tak? Jelas tak kat situ? Apabila dia berada dalam satu litar begini, dia perlu berkongsi. Kalau dia ada banyak, lagi banyak, dah stop, jangan cerita pasal puasa. Dengar cikgu cakap sekarang ni. So kalau lagi banyak mentol yang ada di sini, lagi malap lah. Lagi malap lah mentol tu. Lagi malap lah. Bulb tu, because you have to share the electrical energy. Okay, jelas. Okay, bye. Okay. Baik. Okey. Kita teruskan lagi. Kita nak belajar tentang apa pula selepas ini? Ini tentang jenis-jenis litar elektrik. Okey, the type of electrical. Sikit. Okey. So ada berapa jenis litar elektrik?
Ada berapa? Okey. Tengok gambar. Ada berapa? Ada dua. Ya. Ada dua jenis litar elektrik. Okey, ada beza kan? Okey. So apa bezanya? Yang ini ni pun lagi satu cikgu. Ni, cikgu silap. Sorry sayang. Ni cikgu. Cikgu betulkan balik. Cikgu dah terbalik ni. Maaf ya. Itulah cakap lagi pasal kuih ketayak tadi. Kan dah kena? Itulah. Itulah cikgu ni. Cakap lagi pasal makan-makan. Kan dah silap? dua kali dah cikgu silap hari ni ya. Buat segan. Okay. Baik. So, ini adalah litar bersiri. Ini adalah merupakan litar selari. Litar bersiri, okay, dia hanya ada one part. All the component ni, they connected in one part. Satu bahagian sahaja. Daripada switch disambung kepada mentol, dua mentol dan sel kering ini dengan hanya menggunakan satu. 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 Satu ni saja. Satu. Apa? Satu part. Satu litar. Satu gelungan sahaja. Satu gelungan sahaja. Okey. Tetapi litar selari. Litar selari. Litar selari ni dia ada more than one part. Dia ada more than one part. Kemudian setiap litar selari ini. Setiap litar selari ini, dia boleh disambungkan kepada mentol yang lain. Jadi maknanya dia dua jalan lah. Ada dua jalan. Yang ini hanya ada satu jalan saja. Satu saja. Yang ini dia ada more than one part. So that means setiap satu komponen elektrik itu, satu bulb itu disambung pada dia own parts. So kalau ada tiga mentol mean tiga parts lah. Okay, baik. Okay, boleh. Okay, kita tengok sedikit video. Okay, so tentang litar bersiri dan juga litar selari. Okay, so ni Michael ni nak sambut Christmas, dia nak pasang lampu. Tapi dia switch on tu tak nyala pun. Kenapa? Oh, sebab satu daripada mentol dia ni tak ada. Tapi tengok dekat dinding. Ni pun satu mentol dia tak ada. Tapi masih boleh menyala lagi. Masih boleh menyala. Kenapa pula boleh jadi macam tu? Kan? Kalau ini tadi pada pokok Christmas ni tadi, pada pokok Christmas ni tadi, okay, pada pokok Christmas ni tadi dia cuba nak switch on the switch, but the bulb will not light up because once of the bulb tu dah tercabut, mungkin pecah ke apa ke. But dekat dinding rumah dia ni pun ada satu bulb yang tak ada. But the others bulb masih boleh menyala. Mengapa benda ni berlaku? Sebab dalam lampu Christmas tadi ia disambung secara secara bersiri. Sedangkan pada rumah, untuk di rumah kita akan sambung secara selari. So apa bezanya bersiri dengan selari ni? Apa bezanya? Okey, kita tengok apa bezanya. Okey, so dalam litar bersiri ni, semua all the bulb ni disambung in one part. Ia disambung dalam one part. Okey, jadi apabila switch ditutup, kedua-dua mentol ini akan menyalalah. Dia akan menyala. Dan kalau switch itu dibuka, mentol tak menyala. Okay, but what will happen kalau salah satu daripada mentolnya terbakar? So walaupun kita tutup switch ni,
kita switch on kan, we switch on, but if one of the bulb dia blew up, dia terbakar, the rest tetap tidak boleh tidak boleh mengalir, sebab ingat tak masa cikgu ajar yang depan sekali tadi tu yang tentang switch buka dan switch tutup tadi kan, kalau dia complete complete satu pusingan, dia complete satu pusingan, maka mentol itu boleh menyala. Tapi apabila ada salah satu yang terbakar, berarti arus elektrik ni dia nak bergerak, dia bergerak sampai sini, dia tak boleh lalu lagi lah. Dia tak boleh lalu lagi kat sini. So that's why mentol yang kedua, walaupun mentol kedua tu elok, tapi tak boleh menyala, kerana arus elektrik tidak boleh mengalir melaluinya, kerana dah break up, dia punya circuit tu dah, dia punya litar tu sudah terputus, arus elektrik tidak boleh mengalir. So ini adalah antara kelemahan litar bersiri, okey, baik, kita tengok seterusnya. Litar selari adalah litar di mana sel kering, suis dan mentol disusun dalam gelung berasingan. Okey, dengar suara ni pula. Daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir, mentol disambung secara selari dalam laluan yang berbeza. Setiap mentol boleh disambungkan kepada suisnya yang tersendiri. Mentol yang disambungkan kepada suis tertutup akan menyala, manakala mentol yang disambungkan kepada suis terbuka tidak akan menyala. Jika salah satu daripada mentol terbakar, mentol lain masih boleh menyala. Okey, terima kasih partner cikgu. Cikgu ada partner juga. Takkanlah cikgu seorang je kan? Dahlah puasa-puasa ni. Kan? Nak cakap banyak-banyak kan? Rasa macam kering tekak cikgu. Kan? Okey. So cikgu bagi kawan bagi. Bagilah chance ni nak cakap kan? Okey, baik. Ni tadi. Ya, litar selari ni tadi. Litar selari ni setiap komponennya disambung dalam dia own parts, pada gelungan dia sendiri, dan setiap gelung tu kita boleh pasang switch. So untuk mentol yang ini kita boleh pasang pada switch yang ini. Mentol yang ini pula kita boleh pasangkan switch yang kedua. Okay, so bila kita buka switch, switch yang pertama kita buka. Okay, mentol pada switch yang kedua masih boleh menyala. Dia masih boleh menyala, kerana mentol pada pada gelung yang pertama, dan gelung kedua ni dia bergerak, arus elektrik itu bergerak dalam dalam litar yang berbeza. Jadi inilah kelebihan litar selari. Sebab itu tadi yang dekat dinding rumah tadi, walaupun satu daripada mentolnya terbakar, tetapi the rest masih boleh menyala, kerana litar kat rumah kita ni disambung secara selari. Kalau litar kat rumah kita ni disambung secara bersiri, habislah kita. Kan? Satu mentol terbakar, satu rumah kita kena blackout. Kan? Jadi sebab itu di rumah kita, litar elektrik kita bukan di rumah je, di sekolah dia atau semualah, di sekolah, di pejabat dan sebagainya, litar yang ada disambung secara selari. Okey, baik. Pening lah cikgu, berselari, bersiri, parallel, series, peninglah. Ini pun cikgu dah silap tadi kan, sebab cikgu tak betulkan atas tadi, sebab cikgu copy je tadi kan, cikgu buka balik yang atas lah, cikgu cari balik yang belakang. Mana yang belakang tadi? Tak payahlah cikgu betulkan, ni. Okay, baik. So, litar bersiri ni,
Dita bersiri ni, macam mana nak ingat? Peninglah cikgu. Hah? Peninglah cikgu. Nak ingat mana satu bersiri, mana satu selari? Alright. Cikgu bagi clue. Cikgu bagi clue nak ingat. Sebab pening kan? Nanti silap. Tengok cikgu pun boleh silap. Okay. Tapi ni tak silap lah. Ni dah betul. Yang kat atas ni dah betulkan. Ya? Okay. Baik. Bersiri, selari. Oh, macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat? Tadi kita guna SMS. Wah. Ini kali macam mana, Mak? Mau ingat? Okay, baik. Bersiri. Okay. Kamu ni suka tengok drama kan? Kamu suka tengok drama kan? Drama ada bersiri. Kalau drama bersiri, maknanya drama tu apa? Dia bersambung-sambung, bersambung-sambung. Siri satu, siri dua, siri tiga, siri empat, siri lima. Dia bersambung-sambung. Jadi, litar bersiri ni, ya, komponennya bersambung-sambung. Bersambung-sambung di dalam satu, litar. Dalam satu litar. Dia akan bersambung dalam satu litar. Itu bersiri. Macam mana tadi nak ingat tadi? Bersiri? Ingatlah drama. Drama bersiri maknanya dia sambung-sambung-sambung. Drama yang sama je. Drama sama tapi dia punya cerita dia lain-lain. Hari ni cerita dia, dia pergi pasar. Besok cerita dia, pergi Legoland. Tapi cerita yang sama. So, litar bersiri ni di dalam same part, dalam part yang sama. Tapi dia bersambung-sambung. So, itu litar bersiri. Itu litar bersiri. Kalau litar selari, litar selari, dia ada dia punya laluan dia sendiri. They have their own parts. Ini selari. Kat sekolah. Kat sekolah kamu beratur selari kan? Beratur selari. Kelas tahun 4 beratur sampai belakang. Kelas tahun 5 beratur sampai belakang. Kita tak beratur secara bersiri. Kalau kita beratur secara bersiri, macam dekat pasar raya sekarang lah. Pasar raya sekarang tu mereka beratur secara bersiri. Itu sebab panjang. Waktu PKP ni kan, orang nak pergi pasar raya tak boleh nak masuk macam biasa, kena beratur. So mereka beratur tu secara bersiri. Panjang je, ada satu garisan je. Okay, baik. Boleh? Okay, baik. Cikgu, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu tak? Cikgu dah habis ni. Cikgu dah habis ni. Tapi mungkin cikgu boleh. Ada tak? Ada tak? Ada tak soalan nak tanya cikgu ni? Ada soalan nak tanya tak? So ada dua benda, dua clue cikgu bagi hari ni. Satu, bagaimana cara kamu nak ingat? Nak ingat tentang komponen yang terdapat in a simple litar elektrik. Kena ingat SMS wah. Lu jangan banyak cakap lah, lu SMS wah. Dan macam mana pula cara nak ingat litar elektrik? Jenisnya? So kena ingat bersiri, 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 sambung, 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 sambung. So bersambung tu, yang bersambung-sambung tu, itulah litar bersiri. Series sikit. Series sikit. Okay, baik. Yang litar selari ni, parallel. Parallel sikit. Okay, parallel sikit ya, litar selari. Okay, baik. Okay, cikgu ada quiz sebenarnya. Sempat kot nak buat. Okay. Sekarang ni cuba kamu klik dekat link kamu tu. Nanti cuba kamu, kita cuba buat quiz. Kita buat quiz sikit. Nanti tunggu. Cikgu akan letakkan letakkan quiz. Quizzes kat situ. Okey, semua orang cuba join. Join link quizzes tu sekarang.
Join link quizzes tu sekarang. Okay, join. Okay. Cikgu tunggu. Ada tak orang dah masuk ni? Cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Ada orang masuk tak? Ada orang masuk tak? Oh, dah ramai dah masuk. Okay, cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Cepat. Mari kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Mari buat quizzes. Cepat. Ada 24 orang, 25 orang, 27 orang. Okay. Lagi, 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 lagi. Cikgu tunggu. Klik, klik pada link. Pada link pada chat awak tu. Link pada chat awak tu. Kita tunggu. Okay. Wah, macam-macam nama ada kat sini eh. Ada 41 orang. Wah, kita tengok. Wah, ramainya. Ramainya. Okay, cikgu tunggu, cikgu tunggu, cikgu tunggu. Tak apa, lebih sikit masa kan. Kamu yang murid Islam kan nak makan pun kan. Murid bukan Islam pun kalau nak makan pun 12:30 bolehlah nak makan kan. Tapi sekarang belum 12:30 lagi, ada 5 minit lagi. Cepat, 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 cikgu tunggu, cikgu tunggu. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Cikgu bagi 2 minit. Cikgu bagi 2 minit. Bila nak start? Tunggulah sayang, tunggu, tunggu kawan-kawan. Tunggu kawan-kawan, sabar, sabar. Sabar itu separuh daripada iman. Sabar. Cikgu kenapa nama dia pelik? Tak tahulah nama dia pelik. Memang nama dia pelik lah, nak kata macam mana nama dia pelik. Sajalah cikgu nak bagi kamu punya nama tu sedap-sedap sikit kan. Macam-macam kan? Ada raspberry. Okay, lagi, lagi, lagi. 96. Cikgu nak tunggu sampai 100 boleh? Dah 100 dah pun. 104. Okey, lagi 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 lagi. Lagi lagi lagi. Okey. Okey. Dah. Okey. Seratus lima puluh lah cikgu minta 150. Cikgu macam mana? Tekan je link tu, tekan link dan tunggu cikgu. Cikgu tak start lagi. Cikgu nak tunggu ramai-ramai masuk. Kamu tekan link tu dan kamu tunggu je lah. Try. Okey. Baik. Okey, cikgu boleh start sekarang ya? Okey, baik. Sabar. Sabar. Okey, nak susah sabar, cikgu sabar. Cikgu sabar. Okey, cikgu sabar. Okey. Okey. Baik. Okey. Macam mana nak jawab? Memang belum boleh jawab lagi. Cikgu tunggu, tunggu. Cikgu belum start. Tunggu je. Kamu standby je kat situ. Okey, standby. Okey. Baik. Okay, so cikgu start lah ya. Okay, okay. Satu, dua, mula. Wah, syok lah dengan muzik dia. Rancaknya muzik dia. Okay. Wah. Wah, lajunya. Wah, Guaja Ajam Boldi. Guaja Ajam Boldi. Sudah. Okey, siapa berada di atas? Siapa berada di atas? Thank you.
Ada sikit lagi orang yang belum selesai. Sambil-sambil tu dengar muzik ya. Saya dah habis. Satu salah. Alah. Okey, tak apa. Samalah. Cik Salimah. Okey. Okay, bye. Cikgu macam dah nak habis dah ni. Dah nak habis dah ni. Ada beberapa orang je yang tak habis lagi ni. Apple Celi ni, siapa Apple Celi ni? Dia berada di tangga teratas ni, Apple Celi ni. Siapa Apple Celi ni? Siapa Apple Celi? Siapa yang nombor satu ni? Tak boleh masuklah cikgu. Okey, kadang-kadang dia bergantung kepada line kita ya sayang. Oh, sorry lah sayang, tak boleh masuk. Okey, bye. Okey. So kalau kita tengok kat sini yang nombor satu ialah Apple Chili. Apple Chili ni, Apple Chili ni. Okey. Baik. Okey. Baik, so kita tengok soalan dia. Okey, cikgu rasa okey, yang terus main boleh main lah ya. Okey. Baik. Okay, cikgu biar je line ni. Nanti kalau awak rasa awak nak main, nanti awak boleh main lagi. Okay, bye. Right, ada lagi yang mau masuk ke? Cikgu nak tunggu, cikgu nak tunggu habis semua ni. Ada lagi yang baru masuk ya? Okay, tak apalah sebab cikgu tu pun tak ada masa yang panjang, so cikgu inkan game ni. Game pula ni. In game. Okay. Okay, bye. So yang pertama ialah, oh, Fenugreek. Flapjack. Siapa ni? Fenugreek Flapjack ni. Sebab nama dia pelik-pelik sikit kan? Okay, tanya kepada yang berjaya. Okey. Yang tak berjaya nak masuk dalam link cikgu tadi tu, cikgu minta maaf banyak-banyak ya. Okey, baik. Kita tengoklah question ya sebelum kita habis. Okey. So, Raja 101 liter elektrik. Okey, apa fungsi XYZ? Menghasilkan tenaga elektrik, ya. Okey, baik. Menghasilkan tenaga cahaya. Okey, soalan yang kedua, Raja menunjukkan satu litar. X ialah? Baik. Sel kering. Okey, baik. Bagus. Next. Mengapa mentol dan litar tidak menyala? Kedudukan sel kering ni tak betul. Ya. Negatif bertemu dengan negatif. Tak bolehlah negatif bertemu negatif. Tak boleh. Ya. Dia mesti disusun positif, negatif, positif, negatif. Ya. Okey, next. Okey, yang mana disambung secara bersiri? Okey, so ada dua jawapan dia. Ya, yang kedua dan yang keempat. Okey, next.
Sumber tenaga elektrik. Okey, apakah ini? Ini adalah akumulator. Ya, so apa sumber tenaga yang tersimpan di dalamnya? Ya, ini kita dah belajar dalam tajuk tenaga, iaitu chemical energy, tenaga kimia. Okey, apakah sumber tenaga elektrik yang ditunjukkan ni? Ini apa ni? Ini adalah dinamo basikal. Okey, yang ini pula. Okey, yang manakah sumber tenaga elektrik ini menjana tenaga daripada cahaya matahari? Yang mana? Itulah panel solar. Ya. Okey, baik. Dan antara litar berikut manakah menyala paling cerah? Sudah semestinya lah yang dapat kuih ketayap semua sekali. Kan? Dialah yang menyala paling terang sekali. Okey, and then yang manakah salah tentang sumber tenaga ini? Mempunyai jangka hayat yang panjang. Jangka hayat dia tak panjang ya. Cukup masa dia kamu main 2-3 hari, nanti lama-lama nanti bateri dia pun habis ya. Okay, then last question antara makna berikut yang manakah dipadankan dengan simbol yang salah. Okay, so jawapannya ini dia tak ada tanda V kat situ ya. Dia tak ada tanda V kat situ. Okay, baik. Habis. Ya, dah habis tentang game. Dah habis tentang pelajaran kita hari ini. So, cikgu harap kamu dapat faham dan boleh ingat ya apa keyword-keyword yang cikgu bagi tadi. Ya, kena ingat. Ya, kalau nanti kawan tanya apa basic basic apa komponen yang ada dalam litar elektrik lengkap ya, yang simple ya, kena ingat SMS wah. Alright, SMS wah. Okey. Okey. Baik, kemudian macam mana nak ingat yang mana satu bersiri, yang mana satu selari? Oh, pening ya, pening kepala. Nak ingat? Okey, ingat drama bersiri, panjang-panjang, sambung-sambung. So yang bersambung dalam satu parts tu, itulah dia litar bersiri. Dan yang mempunyai dia own parts tu yang disambung dalam dalam gelung-gelung yang berbeza-beza, itu adalah litar selari. Okey, boleh ya? Okey, so cikgu rasa itu saja untuk kita hari ini. Tahniah ya kepada yang bersama-sama dengan cikgu hari ini. Ya, tahniah yang meluangkan masa untuk belajar dengan cikgu hari ini. So cikgu harap kamu semua dapat teruskan pembelajaran kamu walaupun dalam keadaan kita masih lagi bercuti ni ya. Okey, semoga kita berjumpa lagi lain kali. Bye. Sayang kamu semua. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nolela. Nampaknya ramai murid-murid berseronok. Ada yang tanya bila kelas seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jadi kami di IDIDIK Negeri Perak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nolela. InsyaAllah kita akan bawakan lagi live classroom IDIDIK untuk masa yang akan datang. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.